tadi kita udah makan-makan lagi di daerah mana ya, tadi? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Di Perkembangan. Nah, benar. Nah, sekarang kita pindah lagi nih. Mm-hmm. Kita sekarang sedang berada di Jambul Kuning. Benar, ini tuh salah satu restoran punya artis ibu kota pelawak ternama banget, guys. Ulala. Kalian tahu kan Jambul Kuning siapanya? Sekarang udah nyampe restorannya dan katanya ini tuh luas banget gitu restorannya dan rame seafoodnya, guys. Yuk, makanannya enak-enak banget. Coba bener. Cobain seafood ngangkraknya, guys. Tuh lihat. Wih. Kita buat seafood platter yang membuncah ini yuk. Pertama, kita rebus dulu nih kepiting, udang, dan cuminya. Sambil nunggu semuanya mateng, siapin bumbu saus seafoodnya, guys. Kita oseng-oseng dulu bawang putih, terus masukkan irisan cabai rawit, daun bawang, jagung, tomat, dan bawang bombay. Oseng-oseng sampai harumnya semerbak. Terus masukin deh kepiting, cumi, dan udangnya deh. Jangan lupa tambahin bumbu pelengkapnya ya, dan juga kasih saus padang. Kalau udah, masukkan kerang hijau ini dan kerang bumbunya. Aduk-aduk lagi sampai bumbunya meresap dengan sempurna. Jangan lupa tambahin maizena, cus kita plating deh. Taruh seafoodnya di atas tempat yang udah disediain. Wih, ini dia nih seafood platternya, guys. Kita rebus bawang putih, cabai merah, kecombrang, dan jahe yang udah dicincang. Terus masukin gurame udah dipotong-potong jadi beberapa bagian. Tunggu sampai blubuk-blubuk, masukin potongan tomat hijau dan merah, daun bawang, bawang bombay, dan kemangi. Jangan lupa tambahin bumbu pelengkapnya ya. Kasih kecap ikan, kecap Inggris, dan tambahin perasan jeruk nipis. Sebelum plating, mangkoknya dikasih minyak wijen dulu kayak gini. Terus kita plating deh. Ulala, gurame kuah bening ini bikin aku gak sabar bawa eksklusi langsung. Udah kita pesan tadi, kita pesan seafood platter. Nah, jadi dia tuh di sini terkenal banget dengan seafoodnya yang endol. Oh, gitu. Iya. Sekarang kita langsung aja cobain ya. Ya, coba ya. Langsung aja, guys. Tuh, lihat. Au. Lihat deh, isinya membuncah banget. Cobain dulu seafoodnya ya, guys. Aku mau cobain si cuminya dulu, guys. Cuminya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Pakai bumbu saus padang ya. Uy. Enak pisan. Dia tuh kayak bawang bombaynya gue berasa banget. Iya. Enak loh. Dan saus padangnya juga ini gak terlalu pedes. Gak terlalu pedes. Enak. Kita coba udangnya ya, guys. Udangnya juga gak pelit loh. Gak kecil loh udangnya loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Uy. Rasa pedas dan gurihnya saus padang meresap banget udangnya. Pakai nasi dah, jangan lupa. Bumbunya uwek-uwek pakai nasi. Udangnya juga nggak kalah fresh, apalagi diuwek-uwek pakai nasi kayak begini. Bener-bener juara banget loh. Wah, ini best loh. Di sini tuh guys, emang rame bukan karena punya artis ya, tapi emang makanannya. Betul. Definisi endol, surendol, tak endol-kendol, nguna. Ya kan? Kamu mau cobain ininya ya? Aku mau coba kepitingnya. Mari kita cobain mari ya. Mari kita coba, rame-rame. Ini rajanya loh. Diuwek-uwek pakai nasi, pakai bumbunya. Oh. Campur cumi, guys. Aduh, enak banget. Yuk, everybody, eat! Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur daging kepitingnya tuh lembut dan rasanya tuh manis, menyatu dengan rasa pedas dan gurih dari saus padang yang benar-benar sempurna banget. Kepitingnya? Jujur, ini kepitingnya benar-benar enak banget. Endol. Ngunah. Ya, kecerok guys kalau nanya. Aku sekarang mau coba jagungnya. Jagungnya juga manis loh, Cez. Enak ya? Guys, diuwek-uwek sama bumbunya. Kita makan deh. Enak. Kendol. Kerang bambunya juga, guys. You guys. Makan, bismillahirrahmanirrahim.
Aduh Gusti, jujur sih kerangnya juga fresh dan gurih banget loh. Aku bisa loh habisin ini satu sendiri. Beneran, kerang bambunya juga gak alot, enak. Pokoknya semuanya enak, gak ada yang gak enak di sini, bener gak?